Selamat pagi pemirsa, ini dia Insert Pagi bersama saya Rian Ibram. Sudah siap memberikan informasi dari dunia hiburan dan juga selebriti tanah air, lengkap dan juga terpercaya selama 1 jam ke depan. Dan membuka perjumpaan kita kali ini, kita akan melihat informasi dari beberapa selebriti tanah air yang tentu saja melewati bulan puasa dan bersiap-siap untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri di tengah-tengah toleransi beragama. Karena memang beberapa selebriti tanah air ini memiliki anggota keluarga yang berbeda keyakinan. Kali ini kita akan lihat bagaimana keindahan toleransi beragama melalui mata Reza Rahadian, kemudian juga Jessica Mila dan Arifin Putra. Selengkapnya tentunya hanya di Insert Pagi. Hidup di tengah lingkungan keluarga yang menganut beragam keyakinan bukanlah hal yang asing bagi sejumlah artis seperti Reza Rahardian, Jessica Mila, dan Arifin Putra. Nyatanya selain Reza Rahardian, untuk Arifin Putra juga Jessica Mila telah mereka lalui sejak kecil. Sementara bagi seorang Reza Rahardian, hal ini baru saja ia lalui sejak 3 tahun silam lalu. Walau begitu, bukan halangan bagi aktor serba bisa ini untuk menyikapi perbedaan keyakinan yang ada di dalam keluarganya. Seiring waktu, Reza justru sangat bahagia dan bangga. Keluarganya tetap memiliki rasa kebersamaan dalam lingkup perbedaan keyakinan yang ada di antara mereka. Keluarga saya sebagian besar kan Nasrani. Jadi kita semua merayakan Natal, merayakan Lebaran gitu. Jadi dalam momen puasa biasanya, even tante saya yang Nasrani pun, dia udah hafal ada keponakan-keponakannya yang Muslim juga. Jadi biasanya kita dimasakin kolak, dimasakin ikan pindang, masakin ayam bakar gitu. Kalau favorit saya sih ikan pindang sama ayam bakar ya, itu dua menu favorit saya gitu. Yang buat saya yang paling indah adalah saya tahu persis saya bukan dibesarkan dari secara lingkungan ya, lingkungan keluarga yang seluruhnya mungkin Muslim gitu. Bahkan keluarga besar saya sebagian besar adalah Nasrani. Tapi yang indah adalah saya ingat betul setiap kali momen-momen hari-hari besar agama yang saya peluk itu semua nggak ada istilahnya yang ya udah Reza dengan agamanya ya Reza dengan agamanya gitu, dengan not even keluarga loh, karena ibu saya juga Nasrani gitu ya. Jadi itu menjadi masalah, menjadi benturan. Ini tuh alhamdulillah nggak pernah. Semua saling menghargai, saling respect dengan kepercayaannya masing-masing. Tidak ada yang judgmental, nggak ada yang ngejudge bahwa agama mana yang lebih benar. Semuanya berusaha menjalankan agamanya dengan baik. Semua, saya percaya bahwa semua punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan itu yang dipercaya oleh keluarga saya gitu. Paling yang lucu adalah biasanya bukan cuma Lebaran, tapi saya pernah selamatan buat rumah gitu ya. Selamatan rumah, kalau saya pasti maunya mengundang anak-anak yatim, terus ada sholat bersama dan lain-lain. Tetap saya lakukan, tapi malam harinya ibu saya mau ada kebaktian di rumah. Jadi ya kita punya dua acara, dan buat saya itu indah banget gitu. Kita bisa punya atribut-atribut. Saya misalnya mau ada tulisan, let's say tulisan Allah di dinding gitu ya. Ibu saya mau ada patung Bunda Maria misalnya. Kayak itu kita punya di rumah gitu. Dan buat saya itu sesuatu yang indah banget gitu. Karena harusnya kita cukup bangga bahwa negara ini adalah negara yang punya toleransi besar. Dengan umat beragama satu sama lain bisa rukun. Kayaknya itu harga mahal banget yang gak bisa dibayar dengan apapun kecuali dengan toleransi itu sendiri. Salah satu bentuk nyata ujian toleransi dalam keluarga yang beragam keyakinan, diakui Reza biasanya terjadi saat bulan Ramadan ini. Sebagai Muslim, ia harus menjalani ibadah saum, sementara anggota keluarga yang non-Muslim tetap menjalani keseharian mereka apa adanya. Meski tumbuh besar di tengah keberagaman keyakinan yang ada di keluarganya, tak sekalipun membuat Reza Rahardian melupakan kewajibannya untuk menjalankan ibadah yang menjadi kewajiban kaum Muslim tersebut. Alhamdulillah, ini tahun ketiga gue puasa. Insya Allah bisa full terus satu bulan penuh. Karena sebelum-sebelumnya pasti banyak bolong-bolongnya sana sini gitu. Tapi dua tahun terakhir ini sih udah mulai membiasakan untuk bisa full sampai habis gitu ibadah puasanya. Jadi alhamdulillah sih. Indahnya keberagaman juga dialami artis cantik Jessica Mila. Tak disangkal Jessica, dalam keluarga besarnya yang mayoritas Muslim, tak membuat sang mama canggung. Kendati beda keyakinan, tak pernah ada suatu yang mengganjal.
Tak heran bila sejak kecil Jessica sudah terbiasa melewati masa-masa Idul Fitri yang meriah bersama keluarganya yang lain. Karena tradisi itu ia nyaris tak pernah melewati perayaan Lebaran bersama, termasuk juga Idul Fitri tahun ini yang sudah di depan mata. Kalau misalnya aku emang Lebarannya nanti di Jakarta, pasti akan silaturahmi sama keluarga-keluarga yang Muslim, itu pasti. Terus mungkin ke rumah sahabat-sahabat dan mama juga, gitu. Biasanya kayak gitu sih. Karena memang ada keluarga yang Muslim di keluarga aku. Ada beberapa kayak keponakan, sepupu gitu yang Muslim, jadi masih kecil-kecil kan, jadi bagiin. Kalau aku udah gak pernah dapat lagi, soalnya udah gede. Dulu juga pas kecil kayak gak pernah deh. karena kan aku kan sebenarnya Natalan kan, jadi biasanya yang dikasih tuh yang Lebaran gitu. Cuman kalau aku sih, kayak Natalan Lebaran gak pernah dapat THR. Merayakan keberagaman dalam keluarga, sepertinya juga dipahami artis Arifin Putra untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan dalam keyakinan dirinya dengan keluarga besarnya yang Muslim. Namun demi menjaga perasaan dan kebersamaan yang terjalin selama ini, Arifin mengaku ikut menahan lapar dan haus bila kebetulan tengah bersama saudara-saudaranya yang Muslim. Biasanya gini, sebenarnya kan kadang-kadang kalau aku kan tidak ada keharusan untuk puasa pastinya. Dan ya biasanya kalau kayak gitu sih aku paling senang sama teman-teman aku yang justru tanpa aku permisi dulu mereka bilang, eh kalau mau makan, makan aja. Kalau mau makan siang, makan siang aja, gue temenin deh gitu. Lah, lu kan puasa gimana? Ya gak apa-apa kan, gue puasa itu pilihan, bukan sebuah keharusan. Jadi kalau gue memilih untuk puasa, ya harusnya lu makan ya buat gue gak apa-apa gitu. Karena ibaratnya kan iman gue sudah mengatakan, ya lu puasa gitu. Jadi ya orang mau makan kayak mau minum kayak bukan berarti gue batal dong gitu. Justru kalau gue tiba-tiba jadi batal gara-gara ngeliat orang minum atau makan, ya artinya gue kurang kuat gitu. Tak jauh berbeda dengan kalangan non-muslim lainnya, Arifin juga kerap menjadikan perayaan Idul Fitri untuk menjaga kebersamaan dan silaturahmi bersama anggota keluarganya yang lain. Bukan hanya saling menghormati ketika puasa, saat hari raya Idul Fitri pria 29 tahun itu pun bahkan ikut melebur menjalankan tradisi khas Lebaran dengan melakukan silaturahmi kepada sanak saudara. Dan kebetulan kan aku emang agamanya sebenarnya Kristen, tapi tetap di keluarga aku ada beberapa saudara yang emang ya maksudnya melakukan ibadah puasa. Terus ya udah pasti kalau pas Lebaran nanti ya pasti keliling ke saudara-saudara atau teman-teman, terus ya nanti ya mampir minal aidin gitu. Oh, justru pasti makanannya makanan khas Indonesia, maksudnya kayak ketupat, terus ya opor kayak gitu-gitu deh, pokoknya yang khas Lebaran banget deh. Jadi selama seminggu makannya itu terus. Perbedaan adalah rahmat. Barangkali kalimat itulah yang membuat masyarakat, juga kalangan artis, untuk tetap menjaga kebersamaan di tengah keberagaman kehidupan beragama. Dengan menjunjung tinggi dan saling menghormati apa yang dianut oleh keyakinan masing-masing, membuat segalanya berjalan indah tanpa benturan yang merugikan sebuah kerukunan. Perbedaan adalah rahmat. Barangkali kalimat itulah yang membuat masyarakat, juga kalangan artis, untuk tetap menjaga kebersamaan di tengah keberagaman kehidupan beragama. Dengan menjunjung tinggi dan saling menghormati apa yang dianut oleh keyakinan masing-masing, membuat segalanya berjalan indah tanpa benturan yang merugikan sebuah kerukunan. Ya pemirsa, itu dia beberapa selebriti tanah air yang melewati bulan puasa dan juga mempersiapkan diri menjelang Lebaran dengan toleransi beragama luar biasa sekali ya. Reza Rahadian ini merupakan tahun ketiga untuk berpuasa walaupun memang ditemani sama keluarganya. Tapi kita berharap semoga Reza Rahadian di tahun-tahun berikutnya puasanya gak sendirian, bisa ditemenin sama calon istrinya ya, kalau memang ada, sudah ada. Dan ada juga Jessica Mila, katanya belum pernah dapat THR. Kamu Jessica Mila, kalau kamu pengen dapat THR ya, Lebaran tahun ini kamu ikut mudik sama aku ke rumah orang tuaku ya di Bandung. Siapa tahu mamaku lagi cari calon menantu. Kemudian juga Arifin Putra, Jessica Mila, kita perlu kasih acungan jempol yang sangat luar biasa sekali. Ini patut ditiru karena keindahan toleransi beragama kita bisa lihat dari mereka ya. Baik pemirsa, tentunya sesaat lagi masih di Insert Pagi. Kali ini kita akan melihat ada sebuah berita duka yang kembali menyelimuti industri hiburan Indonesia. Sesaat lagi tetap di Insert Pagi.